Table number 21 merupakan hasil produksi Eros International dengan sutradara Aditya Daat. Memiliki judul Table number 21, diambil berdasarkan pasal 21 Konstitusi India yang berisikan tentang perlindungan kehidupan dan kebebasan pribadi. Film ini turut dibintangi oleh Rajiv Khandelwal, Tina Desai, dan Paresh Rawal yang menyoroti masalah sosial ragging di India. Ragging sendiri merupakan ritual inisiasi yang dipraktikkan oleh instansi pendidikan tinggi, salah satunya India. Atau dalam istilah lain adalah perpeloncoan. Mulanya bercerita mengenai pasangan Vivaan, diperankan Rajiv Khandelwal, dan Siga Agasthi, diperankan Tina Desai. Pasangan yang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hingga suatu hari pasangan ini mendapatkan undian berhadiah untuk melakukan perjalanan ke Fiji, lengkap dengan hotel mewah dan makanan yang lezat. Fiji sebuah negara kepulauan di selatan Samudra Pasifik yang beribu kota Suva. Di Fiji banyak imigran yang berasal dari India, Pakistan. Di sini, mereka ditantang oleh tuan rumah bernama Abdul Razak Khan, diperankan Paresh Rawal. Tuan Khan untuk bermain game website secara langsung yang artinya orang-orang di seluruh dunia bisa menyaksikan secara langsung. Game ini bernama Table number 21 yang berhadiah 10 juta dolar Fiji atau setara 21 kor rupiah. Game Table number 21 berisi 8 pertanyaan, 8 jawaban, dan 8 tugas yang harus mereka selesaikan. Jawaban mereka hanya ya atau tidak. Dan peraturannya adalah mereka tidak bisa keluar dari permainan sebelum game selesai. Pertanyaan yang diberikan berhubungan dengan kehidupan mereka berdua. Jika mereka berbohong maka mereka akan mati. Pertanyaan pertama. Apa kau merasa malu dalam mengungkapkan cinta pada istrimu di depan publik? Vivaan menjawab ya. Jawabannya benar. Dan tugas pertama untuk Vivaan adalah mencium istrinya dengan nafsu. Di depan publik di tengah jalan kota tersibuk di Suva, Run Street. Tugas terselesaikan dengan baik. Pertanyaan kedua, untuk Sia, apa kau merasa suamimu mengenalmu dengan sangat baik? Sia menjawab, tidak. Tuan Han, jika mereka pergi lebih dari 10 km, maka kendaraan yang mereka tumpangi akan meledak. Mereka pun kembali ke permainan, dan Vivaan mencukur rambut Sia sampai habis. Pertanyaan keenam, pernahkah kau menampar istrimu? Jawabannya adalah iya. Dan tugasnya adalah Sia harus menampar Vivaan dengan keras. Pertanyaan ketujuh, Vivaan, pernahkah kau melukai orang tak dikenal tanpa suatu alasan? Jawabannya adalah iya. Tugasnya adalah merusak mobil orang yang sedang diparkir. Karena Vivaan telah meminta bantuan dari pihak lain, maka istrinya mendapat hukuman.
Vivan harus menyelamatkan istrinya, jika tidak, istrinya akan ditelanjangi di depan publik. Pertanyaan terakhir, kali ini mereka harus berbohong untuk setiap pertanyaan. Setelah pertanyaan selesai, Finaan memohon pada Tuan Han untuk membebaskan Sia. Namun Tuan Han tidak mengabulkan permintaannya. Karena Sia telah melanggar aturan, maka mereka diberi tantangan lagi. Tantangan terakhir untuk menyelamatkan Sia adalah dengan membunuh seseorang. Jika tidak, maka Sia akan dibunuh oleh Tuan Han.